كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengizinkan kita untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga kita panjatkan tunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas tentang yang orang-orang rasakan pada saat ini, terutama para remaja, yaitu cinta dalam diam. Ada yang tahu apa itu cinta dalam diam? Tahu, saya tahu. Diam-diam cinta. Ya. Kurang lebih seperti itu. Cinta dalam diam adalah sesuatu perasaan yang dipendam dan tidak diungkapkan secara langsung kepada orangnya, melainkan dicurahkan melalui isi doa dalam setiap sujud kita di hadapannya. Tapi ada juga nih yang cinta dalam diam tapi masih suka memberi kode kepada dia yang secara langsung itu biar dianya peka gitu. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman, ini gak boleh dalam Islam. Karena pada dasarnya cinta dalam diam itu tidak boleh diungkapkan secara langsung kepada orangnya. Nah, jadi kita harus bagaimana? Jika kita mencinta itu karena Allah, ya sudah biarkanlah saja ia mengikuti aliran Allah. Karena pada hakikatnya cinta itu berhulu dari Allah dan akan berhilir kepada Allah juga. Tapi kalau misalnya kita yang gak sabaran nih, pengen yang buru-buru milikin, ya pengen buru-buru dia cepat peka ke kita. Nah, maka itu kita bersabarlah, berdoalah dan banyak berpuasa. Karena Allah berfirman dalam surat Quran Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana faisha wa sa'an sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Salah satu yang dapat cara yang kita bisa lakukan yaitu hanya diam dan berdoa. Tetapi kita dalam berharap juga jangan terlalu banyak berharap, karena jika harapan itu tidak terwujud, kita akan merasakan kekecewaan dan patah hati yang sangat tidak bisa dirasakan. Oleh karena itu jangan risau. Alangkah baiknya jika kita melakukannya dengan proses dan diringi dengan memperbaiki diri di jalannya. Supaya apa? Saat memang Allah berkata iya, maka itu akan menjadi sesuatu kebahagiaan untuk kita tersendiri. Apalagi kita tidak akan menimbulkan rasa kekecewaan terhadap perasaan kita tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cinta dalam diam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.